Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okey, yang masih baru dengan channel saya nak beritahu sikit. Channel saya ni berkonsepkan sukan pemotoran. Jadi saya banyak buat video-video berkenaan dengan motor lah. Contoh pasal video review, test ride, kecerahan lampu dan juga top speed. Jadi yang mana yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe. Alright, dalam video kali ni saya akan buat konten pasal WMoto RT3S N1. Okay, WMoto RT3 ni dia total ada 3 version tau. V1, V2 dan juga V3. Yang ni V3 lah. So kalau hangpa nak tahu apakah perbezaan antara yang ni dengan version-version yang sebelum ni, hangpa kena tengok video ni sampai habis. Alright, so tanpa buang masa, let's go. Okay guys, jadi di hadapan anda sekarang ni adalah sebuah motor skuter 250cc keluaran daripada WMoto, iaitu WMoto RT3S N1. Okay, WMoto RT3S N1 ni dia adalah version yang terbaru, yang paling latest dan yang paling high end lah. Kalau kita nak compare tu, dia adalah version yang telah diimprove dari version-version yang sebelum ni. Okay, apa-apa pun macam biasa, jom saya buat hampa, kita walk around sikit dengan motor ni. Walk around sikit, kita usah sikit design dia macam mana. Walk around sikit. So dari segi design, boleh dikatakan hampir sama lah dengan version-version yang sebelum ni. Dia punya improvement tu lebih daripada segi kosmetik je lah. Alright, first sekali kita akan sembang pasal engine dulu. Motor ni enjin dia bersesaran 247cc 4 stroke 1 silinder 4 valve DOHC ataupun dual overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Motor ni dia menggunakan CVT transmission. Biasalah untuk motor-motor skuter memang dia pakai belting lah. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 23 horsepower pada 8000 rpm dan juga 22.5 Nm of torque pada 6500 rpm. Alright, sekarang ni jom kita tengok dengan lebih detail lah. Ni bahagian handlebar dia. Okay, usah sikit. Dan motor ni dia tak pakai kunci, dia menggunakan sistem keyless. So hampa boleh nampak button keyless ada kat sini kan. Jadi cara nak start dia macam biasa lah. Hampa tekan je button keyless ni sekali, lepas tu pusing ke kanan. Nampak dia menyala biru kan, pusing ke kanan. Lepas tu nampak panel meter pun dah menyala. Kita tengok sikit panel meter dia. Nampak? Okay, panel meter dia memang cantik, memang nice. Size dia pun cukup besar. Untuk panel meter ni dia pakai jenis TFT. Okay, then kalau untuk motor skuter ni macam biasalah, kalau hampa nak start, hampa kena tarik brake dan juga tekan ignition switch ataupun starter. Cumanya hari ni saya seorang, so saya nak cuba guna brake depan tengok boleh tak. Tarik brake, tekan ignition switch ataupun starter. Okey, boleh. Sebab sesetengah motor skuter hampa tak boleh guna brake depan tau. Hampa memang perlu guna brake belakang. Tapi motor ni dia boleh lah pakai brake depan. Sekarang ni jom kita dengar bunyi dia. Okey, ni bunyi dia dalam keadaan idle. Sekarang saya nak cuba rem sikit. Okay, tarik sikit. Nice. Okay, kita tutup enjin dia dulu. Alright, then kita akan tengok dia punya switch dulu. Okay, switch dia nampak memang banyak. Okay,
Okey, memang berlambak-lambak. Kita akan start. Oh, saya on ni dulu. Tekan ni, pusing ke kanan. Okey, baru boleh demo lampu kat hangpa. Okey, bila hangpa on dia punya switch tu, pasal nak dia ada lampu biru ni. Yang ni orang panggil switch indicator light. Alright, untuk membantu hangpa menggunakan switch pada waktu malam lah, supaya tak tersalah tekan. Kan, tambah pula macam ni ada berlambak-lambak punya button. Sekejap nak tekan benda lain, pergi tekan benda lain kan. Okay, so first kali kita akan tengok lampu dulu lah. Macam sekarang ni nampak lampu low beam. Okay, dia punya lampu low beam, high beam dekat sini tau. Yang ni, dia bukan jenis tekan atas bawah tu, dia jenis tekan ke dalam. Tengok ah, sekarang low beam kan. So kalau saya tekan high beam, nampak? Okay, low beam, high beam, low beam, high beam. Okay, so ni lampu low beam, high beam. Dia punya passing light dekat sini. Okay, nampak? Ni passing light ada untuk hangpa nak alert lah kenderaan kat depan. Then yang ni aero atas bawah ni adalah button untuk adjust hangpa punya windshield. Macam sekarang ni windshield dia tengah ada kat atas. So kalau hangpa nak adjust bagi turun bawah, hangpa tekan lah. Tekan lama-lama. Nampak? Okay, so maksimum paling bawah dekat ni lah. Okay, kalau kita tekan button atas pula. Okay, atas dia maksimum dekat ni. Okay lah, cukup tinggi juga. Nice. Lepas tu ni button signal. Okay, signal kiri. Alright, signal kanan. Okay. Ni button horn. Ui, horn dia kuat weh. Kau. Lepas tu ni button mode dengan set ni. Yang ni untuk apa nak adjust atau, ataupun apa nak control bahagian pedometer lah. Okay, contoh tekan mode kan. So dia pergi lah tempat lain. Okay, nampak? Ada my vehicle lah, setup, setting-setting apa semua lah. Lepas tu ni dashcam. Nampak? Dashcam depan belakang ada. Kalau hangpa nak download, hangpa kena install dia punya apps lah yang tadi dia suruh scan tu kan. Kalau kita tekan lagi, yang ni dia punya display. Okay, dia ada 3 display kalau tak silap saya. 1, 2, 3. Betul ya? Okay. Then dia punya 3 jenis display ni berbeza waktu siang dengan waktu malam. Waktu siang dia colour cerah macam ni lah. Kalau waktu malam, colour dia akan lebih gelap. Okay, yang ni killer switch. Kalau hangpa tekan ni, dia akan cut off hangpa punya power lah. Hangpa tak boleh nak start engine. Yang ni parking light tau. Okay, parking light ni macam sekarang tengah on kan. Maksudnya bila hangpa on switch, hangpa tak start engine ni tau. Hangpa on switch saja. So hangpa boleh on off dia punya lampu. Nampak? So kalau hangpa nak jimat bateri ataupun apa-apa reason lah kan, hangpa nak off, hangpa off lah. Kalau hangpa nak on balik, tekan je button ni. Nampak? Okay. Yang ni pula ada hazard light switch. Okay, ataupun double signal. Okay, yang terakhir adalah ignition switch ataupun starter. Sekarang ni kita on dia punya hazard light switch. Kita pergi tengok bahagian depan pula. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk kat hangpa dia punya brake lever. Okay, ni brake lever depan dia. Gelap sikit, tak apa, nanti saya akan attach gambar kat hangpa bagi hangpa tengok. So macam boleh nampak, brake lever dia ni dia ada 4 level lah. Okay, 1, 2, 3, 4. Jadi hangpa boleh lah adjust dia punya sensitivity. Brake depan pun ada, brake belakang pun ada. Okay, jadi macam ni lah rupa dia di bahagian depan. Nampak? Memang nampak garang lah. Memang nampak garang. Especially dia punya lampu lah. Lampu dia nampak garang dan memang terang. Walaupun waktu siang ni, tapi seriously lampu dia memang sangat terang. Ni kalau malam ni lagi kau-kau lah. Okay, kita akan start dari bahagian atas dulu. Okay, kita tengok dia punya windshield. Ni windshield dia. Alright. So windshield dia ni cukup tinggi dan cukup lebar lah. Okay, just nice lah, cun-cun dia. Lepas tu dekat sini dia ada macam texture design ala-ala carbon fiber. Okay, sini dengan sini lah. Lepas tu kat bawah ni, ni dashcam. Okay, ni dashcam untuk bahagian depan. Okay, lepas tu sekarang kita akan tengok dia punya lampu. Okay, ni lampu low beam lah. Low beam dia dekat sini. High beam kalau dekat atas ni lah. Saya buka dia punya high beam tengok.
ni low beam kat sini, high beam dia kat sini. High beam dia ni dia buat jenis projector punya, so memang terang lah, memang terang dan memang boleh suluh jauh punya. Lepas tu kat sini ada DRL, okay, ataupun daytime running light. Lepas tu dia punya signal pun LED juga, okay, panjang lah, terang weh, memang terang. So lampu dia ni fully LED lah, okay, lampu depan, signal depan, lampu belakang, signal belakang semua fully LED. Ni mark guard dia. Untuk suspension depan, dia pakai jenis telescopic fork, okay, telescopic fork. Lepas tu dia punya brake caliper, dia pakai yang 2 piston. Then depan ni ada single disc lah. Disc brake dia ni dilengkapi dengan dual channel ABS, iaitu di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. Lepas tu dia, motor ni dia ada TPMS tau, ataupun Tire Pressure Monitoring System. So kalau kata tire hampa ni kan, tire depan ke tire belakang ke kurang angin ataupun terlebih angin, dia akan bagi notification dekat pedometer atas tu. Rim depan, rim depan dia saiz 15 inci, tire depan dia pula saiz 120-70, rim belakang dia pula saiz 14 inci, okay, kecil sikit daripada depan. Tire dia pula saiz 140-60, so tire belakang dia ni lebih lebar dan lebih rendah lah berbanding dengan tire depan. Dan bahagian belakang ni pun ada single disc, okay, ada single disc dan juga ada ABS. Brake caliper dia kat sini. Brake caliper belakang pun dia pakai 2 piston juga. Ni lampu belakang dia. Kita usah sikit. Okay, design dia simple-simple lah, dia line-line lah, tapi masih nampak cantik lagi lah, masih nampak cantik dan sporty lagi. Okay, macam ni lah rupa dia bila kita tekan dengan lampu belakang. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Ni dashcam belakang dia, nampak? Okay. Okey lah, dia orang kata apa, tak terkeluar sangat kan, dia masuk cun-cun kat dalam tu. So kalau apa nak basuh motor ke apa ke, tak ada masalah lah. Then dashcam dia ni pun memang water resistant. Untuk suspension belakang, dia pakai jenis dual shock absorber. Nampak? Okay, dual shock absorber. Dan kali ni ada siap dengan gas ni, gas tank ni. So memang nice, memang lagi sedap lah. Okay, ni bahagian enjin dia. Alright, bahagian puli, CVT apa semua lah, belting apa semua kat situ. Ni dia punya tempat letak kaki. Okay, memang nice. Okay, untuk bahagian rider ni memang tak ada masalah langsung lah. Memang banyak space untuk hampa nak letak. Kalau hampa nak bawa biasa-biasa dalam town, hampa boleh letak kaki kat sini. Kalau hampa nak bawa atas highway, cruising ke apa, hampa lenguh kaki ke apa, hampa nak lunjurkan kaki, hampa boleh letak dekat sini. Seterusnya, untuk bahagian belakang, bahagian belakang ni special sikit. Tempat letak kaki bahagian pillion ni, dia telah diimprove lah dari versi-versi yang sebelum ni. Okay, kalau sebelum ni dia cuma ada benda ni ya, biasa aja. So ramai komplain lah, dia kata macam tak sedap, tak apa-apa nak grip kan, so kurang selesa. Jadi version 3 ni telah diimprove, dia letak benda ni. Okay, nampak? Design pun lagi cun, macam sayap kapal terbang tu. Ha. Okay, dan atas ni ada macam texture lah. So kalau hampa letak kaki ke, slipper ke apa, memang dia lebih grip lah. Dan kalau kata hampa naik single, hampa tak perlu, hampa lipat je. Nampak? Memang cantik, memang nice, memang clean je. Sekarang saya nak tunjuk kat hampa macam mana nak buka dia punya fuel tank. Okay, ni kita tutup dulu. Kita tekan sekali kan. Okay, dia punya ada biru, lepas tu hampa pusing ke kiri. Nampak? Okay, fuel tank dia kat sini. Hampa untuk nak isi minyak kan, kat sini. Hampa jangan pening pula, sekejap duduk cari belah sini tak ada kan. Okay, so kalau hampa nak isi minyak, hampa kena buka benda ni lah. Pusing ni. Nampak? Okay, macam biasalah. So lepas hampa dah isi minyak apa semua, hampa tutup balik ketat-ketat. Okay, settle. Yang ni seat dia. Okay, kita usah sikit. Kita usah sekali dengan benda ni lah. Dia punya, masa hampa beli motor ni, dia akan bagi sekali dengan top rack ni. Okay, besi padat ni, memang kau-kau ni. Dia tulis apa tu? Maximum load limit 5 kg. Okay, 5 kg boleh tahan. Alright, ni dia punya seat. Nampak? Okay, seat dia memang besar dan luas. Okay, lepas tu kat belah-belah tepi ni, dia ada macam design carbon fiber.
Okay, nice. Okay, seat dia memang sangat selesa weh. Okay, memang span dia sangat tebal dan lembut. Okay, lepas tu belah ni dia macam ada backrest kat sini untuk tahan hampa punya belakang lah, kan, hampa punya buntut tu hampa boleh sandak kat sini. So memang sedap, memang comfort. Belah pilihan pun sama. Okay, span dia memang sangat lembut lah, seriously. Memang lembut. Sekarang ni saya nak tunjukkan kat hampa cara untuk kita nak buka seat dia. Okay, dia ada dua cara tau. Ni tertutup bilik. First kali hampa tekan button keyless, lepas tu pusing ke kanan. Lepas tu hampa tekan je lah button seat ni. Nampak? Dia ada button seat kan? Hampa tekan je. Okay, nampak? Seat boleh buka. Okay. Okay, cara yang kedua adalah cara yang lebih manual. Saat saya tunjuk hampa. Okay, dia dah bagi kunci tau. Yang ni first kali ni adalah remote lah kan, remote sensor untuk keyless. Macam biasalah, abang kena pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru boleh start lah. Okay, lepas tu ni kunci manual. Kunci ni function dia adalah untuk buka seat in case kalau kata bateri kong ke apa kan, ada apa-apa masalah tentang sistem elektronik tu. So hampa boleh buka secara manual. Okay, hampa masuk kunci kat sini. Okay, pusing ke kanan. Lepas tu hampa buka ya. Then, hampa nampak ni, dia ada macam kabel. Hampa tarik ya kabel ni. Okay, seat pun dah boleh buka. Okay, ni kita tutup balik. Okay, jadi macam ni lah rupa dia di bawah seat dia. Okay, ataupun dia punya seat compartment lah, senang. Alright. Lepas tu kat sini hampa boleh tengok ada lampu lah. Okay, so memang sangat membantu, especially di waktu malam. Okay, seat compartment dia ni okay, just nice. Dia medium size lah. Nak kata besar sangat pun tak, kecil sangat pun tak. Okay, cun-cun dia. Okay, sebab apa size dia tak berapa besar? Sebab dia dah guna space untuk fuel tank ni. Tangki dia besar tau. Fuel tank dia ni berkapasiti 17 liter. So bila dia dah bagi fuel tank besar, untuk seat compartment ni dia terpaksa korbankan sikit lah. Jadi apa yang hampa akan dapat bila beli, macam biasa ni dia punya tools. Okay, manual book, free service coupon, benda-benda biasalah, benda-benda basic lah. Ni dia punya bateri. Lepas tu, apa nama, dia akan, hampa akan dapat sekali dengan seat damper ni. So hampa tak payahlah nak pegang sentiasa kan. Dia akan tolong pegang untuk hampa lah. Okay, sekarang dekat saya ada sebiji helmet ARC Reeds lah. Okay, bini saya punya. So kita akan cuba untuk letak dalam ni. Kita tengok muat ke tak. Okay, lepas tu kita cuba tutup. Oh, okay, nice. Memang muat. Okay, last sekali dekat sini dia ada space compartment. Cara nak buka dia, hampa kena guna dua tangan tau. Hampa kena tekan ni, lepas tu hampa tarik macam ni. Nampak? Okay, dan dekat dalam ni dia ada USB port. Dual USB port. Nampak? Dia ada dua slot kat sini. Okay, so okey lah, at least hampa boleh lah charge phone dan juga benda-benda lain lah kan. Cara nak tutup macam biasa lah, hampa letak sini, lepas tu ni pun hampa kena tekan. Tekan, tolak. Okay, settle. Motor ni berat dia 194 kg. Memang agak berat lah, especially kalau hampa nak ubah dekat kawasan parking ke apa kan, hampa nak tolak manual tu, memang agak berat lah. Tapi walaupun macam tu, seat height dia tak tinggi sangat. Seat height dia cuma 755 mm. Macam saya dengan ketinggian 164 cm, bila saya naik motor ni masih sampai, masih okey, masih steady lagi lah orang kata kan. Dia punya wheelbase pula adalah 1545 mm. Untuk W Moto RT3S N1 ni, dia ada 3 pilihan warna. First kali adalah warna hitam, yang kedua adalah warna kelabu, dan yang ketiga adalah warna hijau. Okey, harga. Untuk harga kali ni saya tak mahu tapi-tapi lah. Untuk model ni saja saya akan bagi tahu terus, termasuk Rotec Insurance. Okey, kalau untuk first party, okey, kalau untuk first party, harga dia adalah RM20,600. Tapi kalau untuk third party, harga dia RM19,900. So kalau kata hampa berminat dengan motor ni apa semua, hampa nak booking, hampa boleh datang ke Taikon Motor HQ Judge Town dekat Jalan Datuk Keramat, Pulau Pinang. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ini. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.